Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk videonya, kalian bisa like video ini jika kalian suka dan dislike saja jika tidak suka. Jangan lupa subscribe ya. Sebelum masuk ke inti videonya, kami mau promosi bentar cuy, layanan VIP. Layanan tersebut adalah layanan untuk menyesuaikan set pro pada device Anda. Dikarenakan disesuaikan sendiri, maka proses pembuatannya itu agak lama cuy. Dan juga kami itu membuatnya agar bisa dipastikan untuk terpasang di device Anda, dan itu pasti super cuy. Harga layanan juga cukup murah, hanya Rp20.000 per bulan, dan itu update-nya per minggu totalnya 4 file. Dan udah pasti device Anda setelah memasang set prop ini udah pasti full power performa cuy. Konnichiwa Oreo Oishi. Di video kali ini gue akan membuat konten spesial buat kalian yang lagi main game HSR. Di video kali ini gue akan bahas mengenai custom set prop yang bisa membantu mengoptimalkan performa device binasan semua buat yang main game HSR, terutama bagi yang mengalami lag atau frame drop ya. Anda bisa tonton video ini sampai habis. Nah, sebelum masuk ke inti videonya, saya mau memberitahu Anda semua, bagi yang device-nya itu kentang banget, bahkan udah menggunakan set prop manapun hasilnya tetap lag, Anda bisa langsung aja menghubungi saya di Telegram untuk menggunakan jasa layanan VIP. Dikarenakan set prop yang saya buatkan merupakan set prop yang dikhususkan untuk device Anda, jadi 100% akan menambah performa. Nah, sebelum saya masukkan di videonya, kita semua tahu ya bahwa HSR itu memiliki grafis yang sangat menawan dengan desain karakter dan world yang kaya akan detail. Bagi sebagian pemain, keindahan ini bisa jadi beban bagi kinerja perangkat, terutama di device menengah ke bawah. Dengan custom set prop yang gue buat nih, kalian bisa menikmati gameplay yang lebih lancar tanpa harus mengorbankan terlalu banyak kualitas visual ataupun grafik. Nah, tapi tentu aja ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Menggunakan set prop ini tuh bisa bikin beberapa efek grafis yang jadi lebih jelek ya. Bahasa kasarnya tuh lebih jelek. Dan mungkin bagi kalian yang sangat mementingkan detail visual atau kebagusan grafis, ini bisa sedikit mengurangi pengalaman bermain. Selain itu, modifikasi semacam ini kadang bisa mempengaruhi pada stabilitas device. Jadi selalu ada resiko kecil yang harus Anda pahami. Kenapa kita butuh modifikasi seperti ini ya, atau set prop? HSR itu seperti game modern lainnya, dirancang untuk perangkat dengan spesifikasi tinggi. Nah, tapi kenyataannya nggak semua orang tuh punya akses ke perangkat yang bagus. Jadi ya, custom set prop seperti ini itu bisa menjadi salah satu solusi bagi yang ingin tetap menikmati game dengan pengalaman bermain yang baik ya, meskipun device-nya sendiri itu spesifikasinya tergolong rendah. Nah, untuk set prop kali ini memang aku rekomendasiin dikarenakan bisa mengoptimalkan chip prosesor ataupun CPU pada device Anda itu lebih ke ekstrim banget. Jadi kalau misal Anda menggunakan set prop ini, wajib menggunakan fan cooler, karena kalau enggak suhunya itu akan panas, dan suhu panas mau enggak mau itu akan menurunkan performa demi kepanjangan umur device kalian. Nah, jadi sepertinya segitu saja untuk penjelasannya. Buat kalian yang pengen optimasi ini, jangan lupa cek link di kolom komentar ya untuk link downloadnya. Dan juga gue juga punya layanan VIP buat kalian yang butuh bantuan lebih lanjut untuk ngerapin performa game kalian atau pembuatan set prop khusus untuk device kalian. Terima kasih udah nonton video ini, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Minasa. Thank you.
Thank you.